tadi bayi baru lahir, dia patah. Yang mengancam jiwa adalah dia bila patah di tulang rusuk. Yang paling mengancam? Yang tadi yang disampaikan testimoni itu, dia patah. Mungkin nggak terlihat dari luar, tapi anak itu sesak. Sesak kemampuan paru untuk mengembang, mengempis, memasukkan udara, mengeluarkan udara kan tidak optimal. Ya, jadi seolah ini apa infeksi ya, apa radang ya, padahal sebenarnya patah tulang itu. Kalau dia diakan berlama-lama kan kita di untuk memenuhi oksigenasi otaknya yang itu biasanya kalau yang masa-masa bayi ya, kalau sudah mungkin ke 7 tahun gitu, kalau sudah 7 tahun sudah komplikasinya apa juga giginya kan biasanya gigi susunya itu dia rapuh sekali, mudah rusak, mudah patah, sehingga di situ pun kalau makan nggak optimal masukkan giginya. Yang kedua dia sumber infeksi juga kan kalau gigi itu berlubang-lubang. Paling sering rusaknya itu gigi susu deh. Gigi susunya dia lebih mudah rusak dibandingkan nanti kalau gigi aslinya. Jadi nanti kalau udah terdeteksi lebih awal, kita biasanya banyak ngasih namanya kayak edukasi supaya perawatan giginya bagus.